Dalam video ini, ada beberapa sahabat kecil saya yang melakukan ketahanan pangan di tengah pandemi ini. Yang pertama ada Alwi yang sedang menanam tanaman dengan memanfaatkan botol bekas. Saya akan mempraktikkan kegunaan limbah rumah tangga. Yang pertama, limbah cair. Limbah cair ini berasal dari cucian beras yang dicampur gula merah dan minyak pul. Assalamualaikum Bu Yanti. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, Taban sedang melakukan 3 manfaat yaitu minyak cair, minyak padat, dan minyak kemasan. Pertama-tama kita akan siapkan biji cabenya dulu, yang sudah direndam dengan air hangat selama 3 jam lalu ditiriskan jadi seperti ini. Yang kedua, kita siapkan dulu media tanamnya. Halo, di sini kita lagi bikin video. Ini buat bikin planting hidroponik. Nah, ini mama gue, adik gue, sama adik. Enjoy. Pertama-tama, basahi rockwool yang akan kita gunakan sebagai media tanam hidroponik. Setelah rockwool dibasahi, lubangi